Coba dan menguji tes urin terhadap masyarakat maupun pejabat publik, anggota BNN Jawa Timur juga tidak luput dari uji tes urin. Sebanyak 85 anggota BNN Jawa Timur termasuk pejabatnya secara mendadak menjalani tes urin di sela-sela rapat kerja di kantor BNNP Jatim. Meski banyak yang terkejut, hasil tes urin dari seluruh anggota BNN Jawa Timur ini negatif.